Perjalanan kami kali ini tak tanggung-tanggung. Sekarang kami menuju daerah Oku Selatan, yaitu tepatnya berada di Wai Sekaca. Kami ingin menjajal spot mancing kami di salah satu sungai, yaitu Sungai Air Giham, yang letaknya berada di lembah kaki bukit Wai Sekaca. Konon katanya, daerah sini ikannya masih sangat banyak, dan salah satu ikan yang favorit bernama ikan cengkak. Ikan cengkak ini merupakan salah satu ikan bersisik dan jika telah dewasa bisa mencapai berat 7-10 kg. Konon katanya, di sungai ini pernah didapatkan ikan sebesar 8 kg. Untuk itu kami penasaran dan ingin mencoba skill memancing kami di daerah Air Giham ini. Memang untuk lokasi turun di tempat ini penuh dengan tantangan. Tebing yang curam dan bebatuan yang basah serta licin membuat suasana makin alami. Makanya tempat ini jarang sekali dikunjungi oleh orang-orang yang hobi memancing. Karena memang medannya sangat curam dan cukup berbahaya untuk dilewati. Kami ke lokasi ini sebenarnya bermalam satu malam di salah satu tempat warga. Dan keesokan harinya baru kami coba untuk spot mancing di tempat ini. Penasaran bagaimana suasana Air Giham yang berada di lembah Sungai Wai Sekaca? Yuk terus ikuti perjalanan kami hari ini sampai dengan selesai sambil melihat suasana yang alami, yang sejuk, yang dingin, yang penuh dengan udara pegunungan. Yuk ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Thank you.
Thank you.